Informasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau bersama Polres Dumai menggerebek dua markas judi online beromset 18 miliar rupiah di kota Dumai, Riau. 33 operator dan ratusan komputer diamankan. Penggerebekan dilakukan di Jalan Kakap, kemudian berlanjut penggerebekan kedua di Jalan Sukajadi di kota Dumai, Riau. Dari kedua lokasi, polisi mengamankan sebanyak 33 orang operator judi online. Sebanyak 342 komputer juga disita petugas. Para operator bertugas membuat dan menjual ID slot mencapai 1.000 akun per minggu dengan penghasilan 700 hingga 800 juta rupiah per bulan. Jika ditotal, para pelaku telah meraup penghasilan mencapai 18 miliar rupiah sejak tahun 2022 lalu. Operandi yang mereka lakukan adalah mereka adalah operator untuk membuat satu IP address, membuat satu akun terhadap aplikasi domino. Terjadi perjudian online antara pemain dengan para pemain-pemain online. Artinya pemain di dunia maya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Cara mendapatkan level 5 tersebut adalah dengan cara membeli akun, membeli chip atau membeli password yang mereka buat di sini. Sehingga ini dijual di masyarakat melalui media sosial.